Saya ingin menjelaskan tentang anggaran perubahan, ya. Perlu digarisbawahi karena kalau kita lihat banyak tulisan-tulisan yang artinya ditulis berdasarkan asumsi sendiri, ya. Yang pertama, kalau kita tidak ke Jakarta melakukan asistensi, maka semua perubahan ataupun pergeseran itu tidak akan terjadi. Saya ingin menjelaskan tentang anggaran perubahan, ya. Perlu digarisbawahi karena kalau kita lihat banyak tulisan-tulisan yang artinya ditulis berdasarkan asumsi sendiri, ya. Yang pertama, kalau kita tidak ke Jakarta melakukan asistensi, maka semua perubahan ataupun pergeseran itu tidak akan terjadi. Itu yang pertama, ya. Tapi alhamdulillah setelah kita melakukan audiens ke Depdagri, ya, itu sebagian bisa diterima. Dan tadi malam jam 11 saya sudah menandatangani angka pergeseran itu kalau saya tidak salah sekitar 121 miliar. Jadi perlu ini teman-teman media, kalau tidak kesana itu tidak ada. Nol. Tapi karena kita melakukan audiens, maka terjadi pergeseran sebanyak kurang lebih sekitar 120. Hadirin yang saya banggakan, melalui kegiatan Festival Pemuda Banggai ini, generasi muda Banggai harus mampu menebar energi positif, menebarkan virus-virus kebaikan, khususnya dalam hal menumbuhkan jiwa muda berkualitas dan produktif menuju Banggai sejahtera sebagai generasi muda Kabupaten Banggai. Sudah seharusnya kita mendukung visi-misi pemerintah Kabupaten Banggai, yaitu terwujudnya Banggai maju, mandiri dan sejahtera berbasis kearifan lokal.
atas terselaksananya Festival Pemuda Kabupaten Bareh. Sukses terus untuk Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah melaksanakan, sukses pemerintah daerah Kabupaten Bareh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, tidak terasa seminggu lamanya kita semua berinteraksi, bersilaturahmi, berlomba. Dalam rangka kema prestasi ini sudah barang tentu banyak terdapat kekeliruan, sudah barang tentu banyak terdapat kehilafan. Apalagi bangunan silaturahmi ini menjadikan sebuah ikatan yang sangat mendasar bagi seluruh kontingen yang hadir. Saya mewakili seluruh panitia dan peserta mengucapkan mohon kehilafan itu untuk kita maafkan secara bersama-sama. Selain daripada itu, saya juga percaya bahwa insya Allah dengan restu kita semua dan doa kita semua, insya Allah kema prestasi yang ketiga, saya mohon dukungan dan bantuan kita semua sehingga kema prestasi yang ketiga insya Allah kita akan dapat melangsungkan di tahun depan.